Halo guys, hari ini aku mau belajar untuk mencoba makan telur setengah matang sama Indomie. Kita coba ya guys. Itu gimana nyapainya guys? Jadi hari ini aku mau coba masak Indomie pakai telur setengah matang. Aku itu bisa gaya biasa, aku bisa bakat telur. Cuman aku belajar untuk menyukai masakan yang setengah mateng. Yo guys, kita mencoba makan endok setengah mateng sama Indomie. Jadi gimana rasanya, aku kurang tahu. Oke guys, sekarang sudah mateng mie-nya sama endok setengah matengnya. Jadi aku sekarang makan kan, demi kalian tuh kalian mendingan request guys. Jadi aku belajar makan telur setengah matang. Walau rasanya gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mie enak guys. Telurnya kayaknya agak terlahir gimana gitu ya. Kita tutupin sama mie aja mungkin ya guys, biar gak kelihatan dulu, biar aku bisa menikmati. Masih makan itu pakai garpu, biar aku bisa menikmati makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my gosh, mingga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan gak apa-apa ya guys, kan banyak yang minta review telur setengah matang. Ini telur setengah matang guys. Aku minum dulu ya guys. Jadi aku disitu bukannya menghina makanan, cuma aku belajar untuk bisa makan. Jadi ini aku makan bertiga dulu. Kalau bertiga aku masih bisa makan ya guys. Ketawa dulu guys. Kita makan ya kakak panas. Sebelum kita makan ini guys, kita ketawa dulu. Tertawalah sebelum kau menangis. Ini setengah matang beneran guys. Nah, ini setengah matang beneran. Itu Diamin sama ya, banyak yang ngomong. Aku gak bisa bereview ini. Nah gimana rasanya, aduh woy. Gimana ya Allah, bakal yang saya. Ini menetes dia guys. Belum ku makan, belum. Tunggu dulu. Ya Allah, enak kita. Ini masa kita bisa aku makan ini. Rasanya gimana sih? Ayo guys, enak ini. Ini enak, banyak vitaminnya. Jadi kita harus
Jangan ketawa, ingat ketawa. Bais, enak gak Bais? Amis. Jangan ngomong amis, enak gitu loh. Ya Allah, kapan makan yang kunina? Ya Allah. Amis-amis. Ya Allah, jangan ngomong amis-amis ya Allah. Enak ya guys. Jadi aku bisa, masa sih kalian aja bisa, aku gak bisa guys. Jadi ini keadaan pertama kali aku buat makanan ini guys. Aku review ini demi kalian. Kalian kan minta Mbak masak telur setengah mateng. Kalian kiranya aku kan alah Mbaknya bohong, cuma buat konten. Tapi enggak guys, ini pertama kali makan. Aku makan Tapi aku